Pertama, tentang cukai ini saya nak sebut. Terselit dalam ucapan ini kata mereka akan perkenalkan banyak jenis cukai. Sering kedengaran, inheritance tax akan diperkenalkan. Capital gain tax akan diperkenalkan. Sebab apa? Dalam budget alternatif Pakatan Rakyat dulu, sudah ada. Dua ini memang popular. Ketiga, wealth tax telah disebut-sebut akan diperkenalkan. Dan ini adalah sesuatu yang memang rakyat tunggu. Kalau ianya dibuat, saya rasa ia akan mendapat satu respon yang tidak baik daripada rakyat. Saya ingin memaklumkan kepada kerajaan, jangan kita memperkenalkan cukai yang bukan-bukan. Cola tax, soda tax, inheritance tax, capital gain tax, wealth tax. Ini akan membebankan rakyat. Dan menguruslah kewangan dengan baik, bukan dengan mengenalkan lebih banyak lagi sistem percukaian yang membebankan rakyat akhirnya.